Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Listler dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Listler Update. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang ini, tentunya Mimin ada kabar bahagia langsung dari unggahan Kak Nova Pratiwi. Di sini unggahan Kak Nova langsung banjir komentar ya para sahabat, di mana ia mengunggah musim salju pertama dan menuliskan sebuah kalimat dengan kata-kata luar biasa nih guys, Leslar ya, Leslar dan sarang hiu, masya Allah, dituliskan di depan rumahnya Kak Nova ya. Salju pertama turun katanya nih di depan rumah. Masya Allah, ini doa dari Kak Nova untuk Leslar. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Nova, turun salju untuk yang pertama kalinya di musim dingin. Gak usah jauh-jauh katanya nih, mainnya di taman rumah juga bisa main. Sebelum turun salju dinginnya sampai ke tulang, tapi setelah turun gak begitu dingin. Masya Allah, doa untuk Leslar. Sehat selalu buat keluarga Kak Nova juga di sana ya. Dan pastinya kita juga udah gak sabar pengen lihat Oma dan Leslar family berkunjung ke Jepang. Tapi sebelum berkunjung ke Jepang, Leslar ada jadwal umroh dulu ya. Mudah-mudahan umrohnya Leslar berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian bertepatan dengan tanggal 24 Desember 2022 hari ini, bertepatan juga dengan Happy Moon seri Leslar yang ke-29. Dan ini kado ya, masya Allah, tanpa disengaja Kak Nova menuliskan sebuah kalimat Leslar, dan mudah-mudahan Leslar bisa ke Jepang kembali bersama Abang dan Papa Billar. Leslar mendunia, selamat tanggal 24 untuk kesekian bulan. Semoga dengan kejadian-kejadian kemarin kita semakin kokoh, semakin kuat, solid untuk satu tujuan. Tetap mensupport kesayangan Konoha, Rizky Billar dan Lesti Kejora dalam keadaan apapun. Semoga di tahun 2023 semakin bersinar ya, amin, dan karya-karyanya booming. Kemudian ada komentar dari akun @idaufar, Happy Moon seri ke-29 ya. Semoga makin kuat, makin kokoh. Stay for Leslar. Dan teringat momen pertama kalinya, masya Allah, di One Man Show ya, Leslar dipertemukan dan alhamdulillah menjadi sejarah bagi warga Konoha di tanggal 24 ya. Dan pastinya setiap tanggal 24 pasti merayakan Happy Moon seri Leslar. Kita tunggu vitamin dari Papa Billar. Dan setiap bulannya Papa Billar juga merayakan Happy Moon seri Leslar ya, hari jadi mereka di tanggal 24. Dan alhamdulillah juga dari awal sampai sekarang kita masih support dan bisa bertahan sampai detik ini, bisa menyayangi Leslar dengan tulus pastinya. Doa terbaik ya buat mereka, mudah-mudahan langgeng terus sampai jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk kabar selanjutnya, kabar bahagia dari akun L2W mengenai Abang L ya.
di mana akun L2W sudah mengunggah postingan bahwa hadiah dari para fans yang sudah menitipkan kepada L2W sudah dilakukan ya. Insya Allah katanya satu persatu akan segera diunggah nih. Amanah kalian untuk kado BBL sudah kami laksanakan. Dari uang tersebut ada beberapa program donasi yang dilakukan. Dan pastinya senang banget bisa memberikan kado untuk Abang L untuk ulang tahunnya yang ke 1 tahun nanti tanggal 26. Dan separuhnya sudah diberikan ya kepada Leslar pastinya. Langsung ada komentar dari akun Aida Rahma Rahman. Masya Allah, tetaplah berbuat baik ya. Walaupun banyak cobaan, selagi kita ikhlas melakukan yang terbaik menurut Allah, insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik pula. Sambil nunggu vitamin, itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Nantikan kabar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.